Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, di channel Bakti Farm ya teman-teman. Malam ini kita ada di Pasar Flamboyan untuk melihat survei harga komoditi pertanian ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk informasi petani-petani yang ada di daerah-daerah ya, untuk menentukan apa saja komoditi yang masih memiliki harga yang tinggi dan kemudian nanti ditanam. Terima kasih. Bagaimana selengkapnya, saksikan terus di channel kami, di channel Bakti Farm. Cabai sayur berapa, Bang? 2630. Ini tadi berapa? 40 ya. 46. Buncis 12, labu 10.000 ya. Daun bawang 10.000. Ini slider ini, slider ini. 25 ya. 1 kilonya. Kacang berapa, Man? 10.000 ya. Kacang manis. Kacang manis ya. Iki Mas, jengkolnya saya iki pirang pasaran begini. 10.000. 10.000. Ini cabe apa nih ya? Cabe pong. 25. Kalau yang itu cabe 20. Panjang. Jahenya sekarang? Sekarang 26. 26. Buncis? Buncis 12.000. Kalau cabe rawit berapa sekarang? 60.000. 60.000 ya. Itu ecer ya. Nah, sama emasnya ya. Jadi maksudnya ini agar petani itu kan di lapangan juga tahu harga di pasaran. Nah, harapannya memang petani juga mengikuti ya perkembangan harga di pasar. Nah, nanti tanaman-tanaman apa saja yang potensial yang mau ditanam ya. Ya, harapannya informasi ini membantu petani dalam menanam ya komoditas-komoditas pertanian seperti itu. Berapa, Bang, pasarannya sekarang? 16 kurang 14. 16 dari ecer ya? Ecernya 16. Iya ya. Per hari ini maksudnya. Timun berapa sekarang nih, Bang? 5.000, 6.000 ya.